Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-qa'il fi kitabihi al-aziz a'udhu billahi minas syaitanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima ma karimal akhlak amma ba'an. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, santri-santri pesantren pondok pesantren Hidayatul Mutaqin Al-Al Gedungan Pakis Kabupaten Provinsi Republik Indonesia NKRI Harga Mati Jos Gandos. Semoga kita diberi kekuatan iman dan Islam, panjang umur barokah, sehat walafiat, rasan kuarasan ting pondok, ilmu manfaat. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sahabat cinta Rasul yang berbahagia, orang yang mencintai Rasul itu mesti mulia, mulya. Mulya dunya, mulya akhirah. Orang yang mencintai duriyah Rasul, para habaib, mesti mulya. Orang yang mencintai alim ulama, mesti mulya. Mencintai santri, mesti mulya. Mula sampean kabeh dengan guru-gurunya, dengan ustazahnya, Pak Kiai Bunyai, kudu tawanduk, hormat, menghormati sebagaimana akhlak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulnya ditanya, akhlaknya Kanjeng Rasul itu apa? Koyo ngopo? Hulukuhul Quran. Kanjeng Rasul itu akhlake koyo Quran. Maknane apa? Kanjeng Rasul Quran mlaku. Dadi tindake, ngendikane, nafase, gerake apapun sesuai dengan Al-Qur'anul. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, orang yang luar biasa. Mula dipunudikaken wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki api-apike menungso, baik segi bentuknya, fisnya. Kanjeng Rasul niku dedeg piadege subhanallah, luar biasa, sangat istimewa. Wonge ra patiyo dhuwur banget ning ora endek. Wonge niku nyuwun sewu piyantune niku
meripatnya saja belalak be. Masya Allah. Pandangannya, wajahnya bagaikan rembulan, bagaikan rem. Kalbadri, koyo dene bulan pur. Jadi begitu melihat Kanjeng Rasul, tek, masya Allah. Wis kagum kabeh. Wong loro arep njaluk tamba karo Kanjeng Rasul, gurung ngasih didongani ketemu tok langsung mari. Lho. Kendir tiru kowe iki. Arep njaluke tek kesorotan mari saknalika. Allahumma mula sampean iki mencintai Kanjeng Rasul, cinta Rasul, berkah syafaat nanti dilihat oleh Kanjeng Rasul, santri Hidayatul Mutadiin cerdas-cerdas. Amin. Pinter ngaji pinter se. Amin. Berkah cinta Rasul. Allahumma. Amin. Mula terus sampean tiap hari ya toh. Ini sudah hari yang keberapa terus mencintai Rasul? Ini sebab apa? Khuluquhul Qur'an ahsanan nas. Holkon wa holkon, bentuknya juga bagus. Kanjeng Rasul itu dadanya keker, nek tindak Kanjeng Rasul kuwi ora letek letek ora, tapi tegak. Ora kaya kuwi dinglu, boleh tekesan. Kau selamat. Nek binaka iwar ngene, boleh yatun. Ini banten. Ini ada utang menilang. Kesaktian sebagaimana Kanjeng Rasul tegak tanggung jawab terhadap apa yang kau buat tanggung jawab. Nek sampean melanggar, sampean harus bertanggung jawab. Siapa berbuat harus bertanggung jawab. Orang noleh dali. Setiap perang Kanjeng Rasul itu memimpin sebagai panglima perang. Nek tindak nomburi, kudur imau nomburi. Jadi tetap melindungi. Itu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul itu saged minggo, saged napa niku? Niki ngapa jenenge iki? Minggu. Minggu muter. Jadi badannya tetap di sini, jadi muter kembali lagi ke sini. Jadi bisa ke arah sana, bisa melihat sana. Walaupun orang yang ke melihat situ, bisa melihat sana, melihat kemana mana. Tuh, itu Kanjeng Rasul. Jadi nek col ke sini mau melihat sana cukup keren. Enggak usah. Enggak usah. Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Rong kondo ayya ya sauka wa beto ibada darofatis ko ba ataitu ila habibi ba ta ya sarqo wa ila fa ya.
Sehingga suatu hari Kanjeng Rasul itu tiba-tiba merenung atau duduk dengan susah. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa paduka susah?" "Begini Abu Bakar, saya itu merindukan umatku." "Loh, umat yang bagaimana? Yang kau rindukan itu apa baginda? Apa seperti saya? Apa seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman?" "Tidak." "Apa dari Khadijah, dari Fatimah?" "Tidak." "Terus siapa Kanjeng Rasul yang kau rindukan?" "Yaitu umatku besok di akhir zaman yang senang denganku, sering membaca solawat, sering bergembira hatinya dan tangannya sering tepuk tangan memeriahkan memuji-muji kepadaku seperti santri-santri Hidayah Termurah." "Hadirin, Kedungan Zaipah, Kabupaten Magel, kamu-kamu sekalian dirindukan oleh Rasul, nanti akan ketemu di surga sana. Allahumma sip napa sip, sip. Cocok napa cocok, cocok. Jelas kados di Kalimantan, ayo. Ini ibu-ibunya dia memonitor, ya tau? Cuma TV. Loh, ini, kita ini dirindukan oleh Kanjeng Rasul, kita tidak pernah melihat. Betul apa betul? Jauh ribuan tahun, tapi kita tetap senang dengan Kanjeng Rasul. Kita tetap membaca solawat tiap hari, tiap waktu minimal 5 kali. Betul apa betul? Inilah yang baginda Kanjeng Rasul merindukan kita, mencintai kita. Itulah yang layak menjadi umatku yang akan mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Oleh sebab itu sampean walaupun sebentar harus selawatan tiap hari mumpung bulan mulut. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Yo, kon srokol au. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Yeah.
ke manusia Sip, kenapa sip? Sip. Bapak Suri Allah Muhammad. Pero